Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita dekat rumah customer. Okay, customer ni baru masuk air, banjir. So, kita datang hari ni sebab customer dia dah dua kali pasang fuse katok ni putus selalu. Yeah. Saya dah tahu lah kalau fuse katok ni putus, kabel apa ni? Submain mesti problem. So, kita dah jumpa. Nampak ni. Sebelum ni ada wireman dia nak pasang new clip tapi dia terteduk lah. Okay, nampak tu. So kita terpaksa nak pecahkan. Kita tak boleh nak buat kapal selam lah kat sini. Kita pakai jasa buat lah. Okay, terbaik. So kita terpaksa potong. So kita potong dulu. So nanti kita akan letak jasa buat. Okay, alhamdulillah. So kita dah potong. So nanti kita sambung kat sini. So yang ni kita sambung kabel dia direct terus. Okay, kita mega dulu kabel yang pergi ke dalam rumah. Okay, 500. Okay, test. Plate test lah. Tekan, pusing. Okay, left neutral. Okay. Okay, alhamdulillah. Okay, live reading. Tak kena, tak kena. Okay. Okay, tune. Untuk reading. Okay, alhamdulillah. So, kabel daripada sini ke dalam rumah dalam keadaan okay lagi. Okay. Pendat dah otak fikir. Jom mana-mana? Sampai sini kena. So yang ni kena buang sikit. Yang ni kalau nak check kena cabut kat meter. Kalau tak cabut nanti dia apa? Macam oh, ada. Oh, dia sama meter kan ya? Yes. So saya cabut dulu kat meter. Kan? So yang ni saya tak boleh cabut sebenarnya. Okay? Bila dah jadi macam kerja urgent yang macam ni kan? So saya sebagai video ni saya sebagai bukti lah untuk kita nak buat kerja. Sebab saya nak checking tuan punya apa kabel. Daripada ni dua nampak. Ni dua ni kan? Dia pergi ke yang ke sana. So saya nak mega dulu. Saya nak checking. So saya terpaksa kena buka. Saya kena cabut kabel tu daripada meter. Kalau tak cabut nanti bacaan dia tunjuk. Sebab meter ni kan smart meter kan. So dia takut bacaan tu dia kacau lah. Sebab kita nak checking dia punya apa kabel saja. So in case contoh lah TMB dia datang nanti kan. Eh siapa buka ni kan? So tuan tunjuk saya punya video ataupun bagi tahu apa masalah. Nanti dia faham lah. Kita dah cabut kabel daripada meter. So kita nak mega. Okay, letak sini. Okay, alhamdulillah. Okay, left neutral okay. Okay, left reading okay. Neutral reading pun okay. Okay, baik. Buat left reading, left neutral harap. Okay, okay. Alhamdulillah okay. So kita terpaksa. Yang ni kita akan masuk ke jasa buat. Kita tak boleh nak pakai kapal selam. Sebenarnya kena pakai kapal selam. Kalau in case dekat lantai kita boleh pakai lah. Tapi yang ni kita try pakai jasa buat. So jasa buat tu kita akan silikon sekali. Walaupun jasa buat tu dah waterproof, InsyaAllah. Habis tak kerja puan? Esok. Esok tak kerja balik lah. Mana dia cuti kan ni semua? Mansa-mansa-mansa. Seminggu dia bagi
Okay, grim eh. And sambung terus. Titik ni. Yang nanti lain, nak sambung lain. Nak sambung dulu. Okey. So yang ni buat yang tulang merah. Ding dia ni kena potong sikit. Ding dia nanti. Yalah. Okay. Okay dah. Macam biasa. Tapi kabel-kabel ni dah kan? Dah. Kabel-kabel macam ni dia tak boleh sambung macam apa ni, macam biasa. Bukan macam sambung. Haa. Haa kan, kan. Buat. So yang ni nanti saya letak sini lah. Nampak kan? So yang ni tak sampai betul. So saya kena pakai lah kabel macam ni. Pisau ni bahaya. Dia boleh makan tuan tu. Kita dah siap clamping. Okey, pemasangan kita buat ni. So yang ni ading. So ini kita akan potong yang lebihnya. So kita nak pasang HT tape dulu. So kita dah pakai HT tape, lepas tu kita pakai fixing, sambung, lepas tu kita bakar, lepas tu kita tip. Okey. Okey, kita dah fixing. Kita pakai lighter. Lepas tu kita tip. Tip nak tip ke tarik dekat. Alhamdulillah, so kita dah buat sambungan. Cuma kita tak pakai tester box, customer minta kita tanam dia terus, tapi kita dah buat sambungan yang proper. Okay, so terpaksa kita jaga, kita akan mega ke dalam juga. Okay, terbaik. Kita dah buat sambungan, so kita nak mega sekali lagi.
Alhamdulillah. Okey, tak ada masalah. Okey, jom kita pergi ke dalam rumah pula. Okey, so ni DB dia. Okey, apa yang kita perasan nampak ni? Ada wire mail lain dia cabut 1, 2, 3, 4, 5. So wire dia ni macam biasalah, wire safety, so memang kita tak boleh cabut wire ni. Okay, apa yang kita nampak dekat DB ni, customer ni dah terlalu padat. Ada 1 MCB, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 banyak double. Okay, so kita cadangkan customer upgrade DB. Okay, lagi satu wire earding yang kalau customer nak tahu, yang ni lah, ni lah satu besar. Ni size 6 ni. Sepatutnya 10 tapi tak apalah, kita tutup je mata. Okay, so nanti kita beritahu customer. Okay, so kita akan mega kabel submain yang kita baru sambung. Okay, logang. Okay, alhamdulillah, okey eh. Nampak eh, tak ada bacaan bawah satu. Maknanya okeylah. Nanti kita akan masuk laptop. So, kita dah terang kat customer. So, yang ni ada wireman lain memang ada cabut, kita tak tahulah. So, kita akan mega. Kita dah suruh customer offkan semua switch, soket semua kita dah suruh customer cabut. Okey, so sekarang kita nak mega. Okey, pegang. Okey. So, saya akan checking yang dia cabut ni. Tengok bacaan apa dia. Abang rakam, rakam meter 17. 17 okey lagi. Okey, yang ni ada shorting. Yang ni, ni okey lagi. Ni okey, ni shorting. Ni, ni okey lagi. Okay, yang ni pun ada shorting tak? Di rumah tuan banyak shorting. Okay, ni okey. Tengok nanti, tengok rakam DB. Ni saya tengah check neutral dengan live. Tadi ni untuk dengan ding. Ini pun shorting. Okay, yang ni abang tengok dalam 0.5 apa. Okay, so sekarang ni yang ding. Okay, biar rekam ni. Okay, 0.1. Yang ni, ni. Okay, ni, ni. Okay. So saya pasang dulu earding. Stop dulu. So saya akan cari neutral. Earding saya dah pasang balik semua. Okay, so saya cari. Okay, nampak bacaan eh. Okay, 4.1. OL okay. Okay. Okey. Okey. Saya tu dah pun nak okey. Okey. Yang ni dia satu je. Endon. Ini wire baru macam ni. Alhamdulillah, so kita satu kabel neutral saja kita tak pasang. Yang lain kita pasang, nanti kita tengok mana yang tak function dia punya. Okey, so kita dah siap pasang balik kabel. Dia pun tak tanya banyak. Dia tanya batal je. Okay, dia masuk. Kita nak pasang laptop ni. Dia pun masuk lah. Tapi tak tahu lah ni. Itulah sebab asap dia dah baik. Jadi kita dah beritahu TMD eh. Kita terpaksa buka. Okay, jom pasang katup. Jarak sikit muka. Okay, dia pun sampai ke tadi. Dia tuan sikit tu. Saya nak pasang ya. Okay, jom. Okay, alhamdulillah kita dah masuk katak. So kita akan checking voltage lah. Okay, alhamdulillah 245 volt. Okey, so kita on switch outgoing dia. Okey. Kabel yang apa? Okey. Okey, kita onkan LCD. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay.
Okey tuan. So saya punya alat ni dia menunjukkan kalau tiga lampu ni menyala, maknanya penawaian pelak ni okey. Kalau salah satu ni tak menyala, maknanya ada problem. Okey. Okey, nampak ni tiga lampu menyala kan. Okey, saya kena test. Kalau saya test ni sana mesti trip. Okey. Okey, ni trip. Maknanya kau punya adding okey. Okey, naik balik. Okey, plug sini pula. Okey, nampak ni tuan, okey eh. Tiga lampu menyala. Okey, plug lain. Okey. Nyala eh. Ini power. Okey, jap. Nyala. Nyala. Ni masuk air eh? Masuk. Okey. Okey, nyala. Lagi mana? Ni kon. Okey, nyala. Dia nyala. Kena tak kena ni? Okey. Okey, nyala sebelah. Okey, nyala. Okey. Wiring dia okey tuan eh. Tapi jadi kita akan checking dia banyak looping ke tak. Ni. Ni tak ada. Tak ada. Okey, tak ada apa. So kita akan checking sini. Ini water heater eh. So saya kalau off satu-satu, kalau mati begitu eh. Apa saya cakap checking sistem penawaian ni penting. Okey tuan tengok eh. Okey, aircon mati kan. Sebab apa? Ni water heater punya. Sebab dia ada dua kabel. Sebab tu saya cakap kalau double-double ni mak, dia berkongsi dengan aircon ni. Kalau tuan tak tahu dia overload ke apa, kita tak tahu lah. Pak hidup waktu itu mesti hidup. Ni mati, pak ni mati sekali. Sebab dia ada dua kabel. Sebab dah penuh kan. Kalau saya alih sini satu pun, yang lain pun pak double-double-double. Tu yang kelemahan ni, kalau satu MCB ni dua kabel, dua kabel. Okay, so kita check waktu itu yang apa ni, water heater dalam bilik. Sekarang ni saya dah off kan. Satu dengan empat ni pun dah ada dua kabel. Tapi tak tahu yang mana. Tak tahu mana, kita check lah. Okay, alhamdulillah kita dah siap steaming eh. Kita dah tutup, nanti tuan rumah dia check lah bila dah kering. Tambah lagi sikit Kita tambah lagi sikit steaming.